suap jabatan. Apakah Anda pernah mendengar tentang hal ini? Atau pernahkah Anda melakukan hal ini? Ini adalah sebuah tindakan yang menghancurkan kepercayaan di dunia kerja. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Suap-menyuap adalah sebuah praktek ilegal yang merugikan banyak pihak, merusak integritas, dan menghancurkan kepercayaan dalam hal ini dunia kerja. Menurut survei Transparansi Internasional, lebih dari 30% pekerja di negara berkembang mengaku pernah menyaksikan atau terlibat dalam praktek suap. Aksi suap-menyuap tidak hanya merugikan perusahaan dengan mengurangi tingkat produktivitas dan kualitas kerja, tetapi juga merugikan karir individu yang terlibat. Korupsi melalui suap-menyuap mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksejahteraan, menghambat perekonomian, dan merusak tatanan sosial. Mari kita ciptakan lingkungan kerja yang jujur dan transparan dengan cara menolak segala bentuk suap menyogok. Setiap tindakan kecil untuk menolak suap adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih baik dan berintegritas.